Hi guys, welcome to our YouTube channel Anugrah untuk Fathia. Jadi hari ini aku mau buka salon. Nih lihat rambutnya ada gondrong. Jadi kita mau cukur-mencukur nih. Ala-ala pakai gini. Pakai sarung. Pakai jepitan aku nih jedai. Oke, terus kita udah beli alat cukurnya. Nah, aku tuh enggak ngerti caranya. Gimana? Ini cok dulu. Aku deg-degan, guys. Luar biasa. Sumpah aku takut banget. Tadi lu ambil sisir dulu bentar. Aku takut kan. Yang pokoknya kalau salah jangan salahin aku ya. Iya. Ini paling gede kan? Ya tahu. Ah yang nalar tadi. Ini 19 mili tuh. Ini 25. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini dibasahin dulu enggak sih biasanya? Enggak usah juga enggak apa-apa. Ini rapiin aja. Iya kan aku tidak suka. Dijepit enggak? Dijepit dulu enggak gitu? Enggak, alay. Ah, itu di salon kan dijepit. Aku takut dah, yang sumpah. Bisa enggak ya? Ya udah capek-capek beli. Bismillah. Sumpah. Aku deg-degan banget demi Allah. Kayaknya gini dulu enggak sih yang bawah dulu ya, gitu. Ya, bawahnya dulu. Diginiin kan? Set gitu kan? Mm-hmm. Bismillah ya. Mm-hmm. Kamu deg-degan enggak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mirip-mirip. Oh, ya udah, profesional. Gitu enggak sih? Iya. Kupingnya kena. Ini terus. Dari bawah dikeruk. Aku takut kena kulit. Enggak, enggak ya? Kan jauh. Oh, oke. Okay. Tebal banget. Bener-bener, ya? Iya, tebal banget rambutnya. Ini mau dibikin Dora ya? Cucu Dora. Kalau botak aja gak apa-apa sih yang aku mah. Botak aja ya? Diratain dulu aja 25 semua. Iya. Nanti baru pinggirannya pakai yang tipis. Oh gitu. Ini aku gini aja ya. Seru banget. Seru banget. Ya ini belum ini. Sumpah. Potong rambut asbek. Asbek. Asli bekas. Asli bekas. Bukan asli Garut. Kalau berhasil aku buka aja ya. Buka usaha. Buka usaha. Salon iya. Cuan. Cuan. Iya, salon. Soalnya ini gitarnya kayak nyetrum gitu. Ya, atasnya juga berarti ya? Iya. Sorry. Sakit gak? Enggak. Aku takut sakit gitu. Aku kan gak pernah ngeh ya. Kalau orang nyukurin tuh gimana gitu. Jadi kayak takut belentang-belentong gitu. Tebal banget ya? Tebal banget dan besar-besar rambutnya. Mulai satu helainya gitu. Kok dia? I don't know deh ini kayak mana bentukannya kayak bener-bener.
Ini. Ini udah rapi. Masa? Harusnya before after ya, baru inget. Gak pakai foto yang ada ya guys. Nanti. Coba dong ngomong-ngomong syukur di komen nih, aku bener guys. Ini gak pakai gunting ya, langsung syukur. Gak pakai langsung, harusnya mau pakai gunting dulu ya? Enggak. Kalau mau disasak gitu. Disasak. Gak punya gunting ya soalnya, gunting yang buat rambut. Kan ada tuh ya? Yang gunting sasak. Kata Umi, kamu kan ada bakat motong rambut. Tuh rambut Mani, Umi, Tante Wina, waktu itu dipotongin sama aku juga. Mbak Vina. Aku mau motong rambut aku sendiri. Itu rambutnya. Enak gak? Enak banget. Wih, udah gak mamang cukur kopinya di situ. Emang iya? Iya. Oh gitu, aku kan gak pernah tahu. Lagi. Ini kamu pasrah banget kayaknya ya. Enak. Satu, dua, aku bawa kaca sini ya. Lihat dulu, nih. Ye, rapi, pendek. Puas tidak? Puas. Cuma yang atas kayaknya belum rata ini. Belum ya, ini ya. Iya. Dipakein yang tadi yang gede lagi. Yang 25. Pinggirannya juga belum rata. Ini. Belum rata. Pinggiran dulu deh, yang mumpung ini masih nyantol. Enggak, pinggiran yang dua yang enggak, ini yang 25 aja deh biar rata semua nanti. Semuanya di oh diratain lagi semua. Soalnya yang pendek kan enggak mungkin kena. Jadi yang panjang-panjang aja. Heeh. Semua ya digituin ya? Heeh. Dari tadi kayak padahal pakai kaca ya? Iya. Yeah. Enggak ikut. Ntar kalau nyukur rambutnya lagi bentis jadi kayak tentara. Tentara kan ini nih ukurannya. Gitu. Kepanjangan deh ya jadi kita. Hah? Atau kurang pendek ya? Mau dipendekin lagi? Enggak deh. Mau dibotakin lagi? Gak apa-apa. Enggak sih, udah bawain. Oke, rapi sih itu 25 ya? Rata. Oh, tergantung skillnya yang memotongin sih sebenarnya. Harus sambil disisir. Nah, coba lihat lagi. Nanti kan kelihatan yang berusaha. Nah,
Bener ya, ke sini ya, dari sini. Gitu benar. Iya. Di sini. Nah gitu, bukan di. Iya tadi kan juga begini saya. Cuma yang bawah tuh nggak bisa. Ini masih ada tuh yang tangannya. Rambutnya As gini banyaknya, guys. Wih. Ya. Itu motongnya jambang. Ini caranya motong. Kan aku tidak mengerti. Maaf. Aku enggak punya jambang. Disetik mau enggak disetik? Enggak. Ah, tahu tapi disetik. Enggak. Disetik. Ya, sudah tuh. Ya. Tapi beloknya enggak belok banget, enggak sampai gitu loh. Beloknya jadi kepitak. Kepitak. Iya ya. Ya, maaf ya. Ya gimana dong yang? Ya, enggak bisa dibalikin. Gimana dong, guys? Ya maaf ya. Enggak lah, enggak kelihatan banget lah. Orang enggak ngeh. Sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi pita. Atasnya mau digunting gak? Yang jabriknya nih, ujung nih. Tuh, kayak buntut burung. Hah? Enggak. Enggak mau digunting? Gunting-guntingnya kita yang kayak ini buntut. Nih, ini lihat dulu makanya. Mau gunting ya? Yeay. Selesai. Di petition lagi. Oke, ini dia hasilnya sudah. Terima kasih sudah menonton vlog kita yang random ini. Thank you for watching. Bye. Jadi gimana? Overall bagus. Tinggal ditingkatkan lagi skillnya. Pokoknya kan ini akan terus selama 4 tahun di sini. Tapi alat cukurnya emang bagus ya? Bagus lah. Ada dapat segala macam. Sampai dapat ini buat cukuran jenggot. Iya buat trimming yang kayak gitu. Oh iya. Cuman satu ya pitak. Iya sebelah sini doang. Bukan pitak sih. Sebenarnya bisa dirapihin, cuman kan harus pakai yang kecil gitu kan. Nah, aku takut lah. Iya, kalau enggak pakai yang alat cukuran buat jenggot. Heeh. Yang kecil. Masih ada gini. Itu bisa pakai gunting sedikit.
Enggak pakai gunting juga enggak apa-apa. Orang tuh seminggu juga pasti udah hilang. Udah hilang, udah jabrik lagi. Udah gondrong lagi.